mampus gue. Apa kau? Kalian berdua itu cantik, imut, anggun li, selai, kayak ratu, tinggi, idaman para cowok. Pokoknya pakai tangkap dah. Oh, terus? Oh iya, aku punya ini loh. Aduh, gimana nih? Ya urusannya sama kita apa, bujir? Nih aku kasih, mau gak? Buset, segepok. Zai, psst. Eh, lumayan anjay. Dih, mata duitan. Tapi iya sih, mau aja lah yuk. Yaudah, ayo. Gak nolak juga. Ya mau lah, orang mana yang nolak bang segepok gitu. Ada syaratnya tapi. Apaan tuh bang? Kalian gak boleh ngomong ke L kalau jepitan ini dari aku. Dan harus rahasiain ini semua. Lo tadi denger kan percakapan gue, iya kan? Hah? Percakapan apa anjir? Gue gak denger apa-apa. Kan gue cuma bilang Megan karena dikasih jepitan ini ke rambut L. Pura-pura gak tahu aja lah. Iya denger. Yaudah sih mana duitnya. Anjir, banyak banget duitnya. Ingat, jangan bocorin kalau gue yang... Halah, iya. Ke kantin Yokai. Tapi Al gimana? Udah, tinggalin aja. Lihat nih, kita bisa jajan sepuasnya. Lo tadi mau cicak goreng kan? Ayo beli. Ayo Kayla. Yaudah, yuk beli. Bruh. Ih, gak doyan gue. Aku pesenin yang lain apa? Tadi gue cuma jok slop pengen cicak goreng. Sehey. Dih, salah siapa yang mau pengen cicak goreng? Ya gue pesenin lah. Udah terlanjur. Bangke, cuma joks. Iya, gak usah teriak-teriak. Nyi. Bu, pesen nasi goreng satu ya. Oh iya, jangan pakai cabai. Oh iya, tunggu sebentar ya, Neng. Iya, Bu. Eh, lu punya kontaknya bareng gak sih? Kenapa? Lu demen? Tambah kontak doang. Negatif mulu pikirannya. Ah, Maya. Punya gak? Oke. Hah? Sok cool. Dih, amit-amit. Bacot mulu perasaan. Udah kayak tetangga gue aja lu. Apa gue pergi aja ya? Biar gak ketahuan kalau gue yang naruh jepitan ini. Nyam. Gue duluan, Kai. Eh, tungguin kampret. Nyam. Pakai kudunya enggak ada. Untung gurunya enggak ada. Iya, mana pelajaran yang guru besar? Aduh, capek aku. Lo dari mana aja, Ege? Kok ngos-ngosan? Habis dikejar semut lo pada. Matamu lah. Oh iya, gue mau nanya. Nanya apaan? Kalian tahu nggak yang naruh jepitan ini ke kepala aku siapa? Hah? Aduh, kayak mana nih? Eh, ini gimana? Udah, jawab sebisanya. Bego, kan gue tadi ke kantin. Yang mana gue tahu, Ella? Iya bener, kita mana tahu. Diam. Hah? Lu ngapain? Eh, pura-pura main HP aja lah. Bruh. Hah? Enggak ada apa-apa kok. Tingkah lu aneh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oh iya, tugas yang kemarin Ibu beri sudah selesai. Hah? Tugas yang mana, Bu? Perasaan gak ada tugas loh, Bu. Gimana? Maaf, Bu. Tugasnya yang mana ya? Loh, kan kemarin Ibu kasih. Ya itu salah kalian lah. Kenapa gak ngerjain? Bu, gak ada loh, Bu. Gak ada tugas loh, Bu. Gimana sih? Maaf, Bu. Kemarin Ibu tidak masuk. Jadi tidak ada tugas sama sekali, Bu. Oh iya, Ibu lupa. Bikin senam jantung, jir nih, Guru. Gimana sih, Bu? Hei, Ibu tidak salah. Kalian yang salah tidak mengingatkan Ibu. Sudah, tulis catatan ini. Baik, Bu. Lama-lama stres gue ngurusin nih, Guru.
Baik anak-anak, ibu permisi. El. Oh iya, ada apa? Kita ke depan sekolahan yuk. Ya jadi gimana? Ya gak tau lah. Iya apaan tuh? Ya gila, disamperin ayangnya dong. Tekanin aja lah yuk, biar gak jadi obat nyamuk. Iya kan kak Ila? Apaan ayo sih? Ya tunggu. Ngakak banget gue. Pakat tau gue teh. Loh, Zai kak Ila, kan lo kemana? Ikut woy. Udah El, kamu sama El dulu. Kasian loh dia, lagi bertengkar sama agenan bara. Matamu bertengkar, sotoy amat sih lu. Dia bodoh amat. El. Ya, si bejir, ditinggal gue. Gimana dong? El. Oh iya. Mau gak ke depan sekolah? Ya udah deh, lagian gue juga ditinggal sama mereka. Ih, kesel banget tau gak sih? Tapi beli cemilan dulu di kantin ya. Ya. Al, kamu bisa jalan kayak gini gak sih? Ya bisa lah. Awas lah nanti kamu jatuh. Tumben banget kamu mau jajan ke kantin. Biasanya enggak loh. Oh iya, kamu beli jajan apa aja Al? Ini aja udah. Oh alah itu, aku juga. Samaan kita. Ya udah yuk bayar. Bu, ini dua berapa? Kalau yang itu 5.000 aja, Le. Sama minuman juga ya, Bu. Kiu, kiu. Ah, mukanya serem, bejir. Kenapa tuh? Ya, 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 ya udah, yuk buruan pergi. Nih, Bu, uangnya. Kembaliannya ambil aja, Bu. Lucu banget dia. Akhirnya sampai. Kurang ajar sih sama Layla. Hah? Kok bisa gitu sih muka mereka? Ih, serem. Ya mana gue tahu. Ya udah yuk duduk aja. Enak banget. Gila sih. Pelan-pelan aja tuh makanya. Cepet amat neng-neng. Biarin, gue lapar soalnya. El. Duh, gimana gue cara nanyainya? Oh iya, kemarin aku lihat ada orang loh yang naruh jepitan ini ke kepala kamu. Hah? Kamu tahu orang itu? Serius? Ya enggak lah. Dia hadap ke depan, terus dia pakai topeng dan dia lari deh. Tapi emang kamu masih simpan jepitannya? Ya masih lah bang, buat menghargai pemberian tuh orang. Kalau tahu gue buang, sakit hati dia. Oh gitu. Kalau semisal nih ya, yang ngasih jepitan ini gue, lo buang. Iyalah. Kenapa? Hah? Oh gitu. Bercanda. Ya kalau gue buang, sama aja gue gak ngehargain kalau kayak gitu. Gimana sih? Jadi lo simpen. Iya. Enak banget ya. Baru kali ini loh gue beli onigiri tuh enak banget. Ih, lucu amai sih lo. Jadi, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain atau dilakukan secara terus-menerus. Jadi, buat kalian semua nggak usah ngebully-bully. Buat apa sih? El, beliin mamah gula di warung. Iya, disuruh lagi. Iya, mah. Kasihan disuruh. Biarin lah. Nih uangnya, ingat gula sekilo. Awas kalau salah. Iya, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gula enggak? Berapa? Juta kamat, elah.
Sekilo, Bu. Bu, saya beli garam ya. Berapa? 5, Bu. Al. El, kamu beli apa? Oh, beli gula. Nih, gula sama garamnya. Makasih, Bu. Oh iya, El. Aku duluan ya. Kamu jalan kaki kan? Nebeng sama aku aja. Emang boleh? Boleh, tapi kamu yang boncengin ya. Oh iya. Al, emang kamu bisa naik sepeda ya? Ya bisa lah, masa udah gede gini gak bisa naik sepeda? Kirain belum. Ini pelan-pelan kalau naik sepeda. Ya. 2000 years later. El, kita jalan-jalan dulu yuk bentar. Oh, yaudah ayo. Ya, seru kan, banget gila. Nanti jatuh kamu. Yeay, seru banget. Al, rambut kamu aku mainin ya. Ya, terserah kamu deh, penting kamu seneng. Wih, seru banget, gila. Kapan-kapan gini lagi ya, Al? Ya, pasti dong. Makasih ya, El, udah anterin gue. Iya, sans aja. Gue duluan ya. Bye, El. Bye-bye. Hati-hati di jalan. El tadi main sebentar kok, Ma. Bentar. Udah, mandi sana. Iyalah, mamahku yang cantik. Udah gila aku rasa. Kenapa ya? Punya anak gak ada yang beres. Seru juga ya tadi habis main sama Al. Pengen lagi deh. Lah, ngapain tuh anak senyum-senyum diri? Udah gila kayaknya. Oh, harus diinti ini. Gila kok cuma setengah-setengah. Lah, siapa tuh? Coba bejir. Pacaran kayaknya anak ini. Awas lo. Woi, lo ngeliatin foto siapa? Anjim. Ih, gak usah ngagetin apa. Cie, udah ada cowok. Kiu-kiu, minimal spill lah. Walau weh, ganteng juga ya pacarmu. Ih, apa sih? Dahlah, mau ke kamar aja aku. Daripada ribut sama kau terus. Ih, sok privat. Kok gue kepo sih? Dahlah, tidur aja aku. Ngapain bang? Kok lu gak kaget sih? Ya enggak lah, hanti bos. Heleh, yang kemarin. Gimana tuh bang? Kan dulu sayang. Ya udah, ngapain di depan pintu? Masuk yuk. Ngapa aja seperti rumah sendiri. Dia apaan sih lu gajah amat? Hey, hey, kita semua jam kos. Jam kos. Masa sih jam kos? Yeah, Kevin, benar jam kos. Yes, jam kos. Party coy. Dangdutan. Kata-katanya dulu enggak sih? Sorry ya, aku dangdutan. This is Cedut. Anjay, Cedut enggak tuh. Malah pargoy.
Jam kos gini bosen coy. Ini belajar gak sih? Iya kan? Belajar. Hah? Tumben ngomong kayak gitu. Kesambet apaan lu? Lu gak tahu apa gue itu anak rajin? Hah? Matamu lah. Tugas aja masih nyontek gue. Apaan sih? Enggak deh. Biasa aja. Cantik banget coy. Tampan banget. Gue aja sampe naksir, wah ilah. Mungkin dia cantik, nah, biasa aja. Ya tapi gue gak dibolehin sama mak gue. Katanya tuh bahaya. Jarinya loh sampe patah. El, woi, lo ngeliatin apaan weh? Gak gede begitu, wah ilah. Bejir. Kenapa dia? You tanya Ai, Ai tanya siapa? Pantes gak kedip. Apaan sih? Gak usah ngagetin. Ngeliatinya biasa aja kali, El. Kenapa? Lu suka Al ya? Cie, cailah. Bapak kau suka. Tatapanmu gitu, El. Ya apalagi kalau gak suka. Sotoy lu pada. Kamu udah tahu siapa yang naruh jepitan di kepala kamu? Belum sih. Apa iya, Cil? Iyalah. Oh iya. Nanti sore kita main lagi gak? Iya boleh. Nanti kamu tungguin aku di taman ya. Oh siap. Lah tadi sore kamu habis main sama Al. Kok bisa? Ya bisa dong. Nanti sore kamu mau main lagi kan? Ikut. Please. Enggak. Dih pelit. Awas kau. Hai. Al, ada apa? Gak apa-apa, nemenin kamu nulis aja. Laila, kok geruan sih? Gak jelas. Nanya gak tuh? Kamu nulis apa sih? Ini nyi, kau bertanya-tanya. Apaan sih lucu amai? Hah? Apa? Mampus keceplosan. Enggak, itu tadi kupu-kupunya lucu. Oh. Ya, hati-hati kalau main. Oh, iya, Ma. Bye-bye, Mama. Hai, Al. Hai. Kamu udah nungguin aku lama? Enggak, aku baru sampai di sini malahan. Yaudah yuk main. Tapi aku mau kunci rambutku dulu, risih soalnya. Sini biar aku kuncirin aja. Boleh deh. Rambut kamu panjang juga ya, kenapa nggak dipotong aja? Kata mama nggak boleh, disuruh biarin aja. Nggak tahu kenapa sih. Oh gitu, tapi kamu cantikkan rambut panjang aja sih. Yang bener. Oh iya, makasih ya udah kunciin rambut aku. Lo tahu nggak sih, lo itu cantik banget. Oh iya El, udah selesai nih. Wih, makasih ya. Kamu kalau di rumah nggak pernah main sama Kenan Bara? Sebenarnya tadi aku diajak main sama mereka, tapi aku lebih milih main sama kamu aja sih. Lah, kenapa? Gak tahu juga sih, seru aja main sama kamu. Oh iya, kamu mau nggak main di peternakan? Banyak hewan loh. Wah, kayaknya seru. Gue mau deh. Yaudah, yuk kesana. Tapi jaraknya lumayan jauh, nggak apa-apa emang. Ya nggak apa-apa lah, gue malah senang ketemu hewan-hewan. Tempatnya kayak kebun binatang, apa gimana sih? Ya kayak gitulah. Wah, indah banget tempatnya. Wah. Ayo Al, ih banyak banget ayamnya.
ya. Iya, ada hewan lucu. Jangan lari, nanti kamu jatuh. Kamu gak takut? Hah? Enggak lah, malah lucu banget. Lihat dia, Al, lucu banget. Udahlah, gak usah lari-larian lagi. Wah, lihat deh Al, lucu banget gak sih? Iya, tapi lebih lucuan kamu sih. Kamu gak bisa tangkap aku. Oh, ya bisa dong. Lucu banget. Jangan pernah tinggalin aku ya. Gak bakal kok. Lucu kan mbaknya. Mama mau turun, kamu ikut gak? Enggak, tempatnya bau, Ma. Hah? Apa? Kok mereka bisa main bareng sih? Gue bisa dibiarin nih. Lihat deh, El, burungnya banyak banget. Iya, indah banget tau. Waduh, seru banget kayaknya.